jalan untuk akses menuju ke TPST Piungan ini ditutup dikarenakan warga menuntut untuk jalan untuk akses daripada warga masyarakat dan juga jalan daripada pembuangan sampah ini untuk diperbaiki karena akhir-akhir ini jalan itu becek, berlubang, bahkan banyak airnya tapi tidak dibenahi. Kami dari warga masyarakat ya sudah mediasi ke kantor TPST sini atau ke Balai Bisa, tapi tidak ada suatu respon. Ya, maka untuk itu dari kami dari warga masyarakat untuk menutup akses jalan pembuangan dari sampah baik yang swasta atau penggingan atau penyemprotan lalat dan nyamuk. Hampir 2 tahun tidak ada penggingan untuk penyemprotan lalat dan nyamuk. Padahal kemarin sudah pernah sepakat kami ditemui di tokoh-tokoh masyarakat di kantor TPT sini kurang lebih 1 minggu sekali ada penggingan atau penyemprotan lalat. Tapi ternyata hampir kurang lebih 2 tahun tidak ada suatu penggingan atau penyemprotan lalat. Untuk selanjutnya ya talutisasi. Itu jalan itu talutnya dulu ada, sekarang tidak ada. Akhirnya jalan menjadi becek, berlubang, mau untuk difungsikan dibikin talut lagi. Untuk yang selanjutnya kalau masih untuk pembuangan, mohon kalau membuang sampah tidak di jalan tapi masuk ke dalam lokasi pembuangan sampah. Yang selanjutnya kompensasi warga masyarakat daripada sekitar TPST ini, mohon untuk kompensasi pada warga masyarakat itu dari awal pembuangan sampah sekarang belum pernah ada, mohon itu untuk diadakan suatu kompensasi terhadap warga per KK kalau bisa seperti itu. Dari mana ini, Mas? Dari Babasari. Lama nunggu. Lama nunggu di sini. Kalau nggak dibuka-buka, Mas? Ya udah, ditinggal aja. Pulang.